Halo, ini selamat siang. Ini kembali lagi ya bersama saya. Kali ini saya akan coba bikin konten lomba layangan atau festival layangan di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ya. Kita coba lihat dulu ya para pesertanya ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ini kita lihat dulu pesertanya. Pesertanya ini banyak sekali ini ternyata ya. Ini kategori sewangan. Dari peserta juga goron lo. Tapi dia mas. Iya, kecil. Tangga YouTube. Iya, ke teleponnya YouTube. Wah, ini ada juga ini layangan kreasi ya, kayak pesawat-pesawatan. Mas, ini salah satu peserta ya mas? Ya ya. Pertama peserta dipanggil nomor urut 1 sampai 10. Kita mulai dari kategori nilai oleh juri atau penilaian darat. Setelah itu kita persilahkan untuk memasuki arena penerbangan. Informasi kepada seluruh peserta yang sudah mendapatkan nomor urut, dimohon untuk ditempel di layangannya masing-masing. Nomor muda, bahwa dewan juri menilai bahwa itu layangan sampean. Thank you.
Nomor urut panitia dan yang terburu pengambilan nomor peserta yang dimaksud dalam ketentuan nomor 6 adalah dilakukan secara acak atau lot dan cukakan. Dan yang ke-9 penerbangan layang-layang dilakukan tepat pada pukul 11. Dan yang ke-10 sebelum proses penerbangan panitia mengumumkan nomor peserta yang akan menerbangkan layang-layang akan tersiap. Sudah kami persilakan untuk membuka. Ini acaranya akan segera dimulai. Festival layang-layang dibuka oleh siang hari ini. Kepala desa Lombok. Kepada Bapak Kepala Desa kita saja sebentar dimulai. Kami persilakan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah mabatu. Segenap dewan juri yang kami hormati, segenap pemuda Lawayu yang saat ini patut kita apresiasi, patut kita banggakan, dan segenap masyarakat desa Lawayu juga yang kami banggakan, peserta lomba layang-layang dan sponsorship yang pada saat ini ikut menggembirakan, ikut berpartisipasi dalam acara lomba layang-layang. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pemuda Lawayu yang telah memberikan nilai positif kegiatan lomba layang-layang ini, satu bentuk konkret apresiasi, satu bentuk inovatif, kreatif, sehingga kegiatan layang-layang ini bisa dilaksanakan di Desa Lawayu. Mudah-mudahan dengan kegiatan positif ini bisa memberikan nilai positif, bisa memberikan atau menghibur masyarakat Lawayu pada umumnya, dan masyarakat luas yang saat ini ikut menyaksikan dalam lomba layang-layang ini. Tetapi yang patut kita lakukan juga di masa pandemi ini juga, kami mohon tetap aturan protokol dijalankan. Kepada peserta nantinya juga wajib memakai masker. Kalau tidak memakai masker, tidak diperkenankan. Kemudian penonton juga harus memakai masker juga. Sekali lagi, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Pandemi masih ada, wabah corona masih ada. Sekali lagi, mohon diperhatikan memakai masker. Lomba ini kita harus berpikir positif. Lomba ini hiburan. Lomba ini mencari nilai-nilai yang kreatif, yang positif, sehingga nantinya apa yang jadi keputusan dewan juri itu yang terbaik. Sekali lagi, keputusan dewan juri itu yang terbaik, dan dewan juri ini tidak ada yang dari Lawayu. Insya Allah keputusannya ini keputusan yang terbaik. Dan mudah-mudahan sekali lagi lomba ini bisa memberikan atau memberikan hiburan kepada kita semua. Sekali lagi mohon untuk kita bersama-sama mengikuti aturan protokol yang telah kita sepakati. Terima kasih, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lomba layang-layang dimulai. Kita buka, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemuda Lawayu. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat mewakili dari lomba layang-layang sudah di depan juri ya. 10 peserta pertama di kategori sewangan ya. Mas Aban, dipoto mas satu persatu. Monggo. Ya bagikan dulu. Nih, kami persilakan Bapak juri untuk menilai. Monggo, Bapak juri.
Awas keterungga. Ini ya, awas keterungga. Keterungga pertama ini. Nah. Layang-layang. Nomor 1 sampai 10 kategori selamat. Selamat, selamat glower kok gede. Glower itu tak gede ya. Tepaan ya. Ayo. Agak masuk. Ini agak masuk. Oh, sepertinya ini anu. Iya, iya. Kategori okay. Kreasi nomor 1 sampai 10. Oke. Okay. Yang sama kan sebenarnya. Oke, okay, suara siap? Ya, yeah. Oke okay, ya. Oke, okay. Siap. Masuk air. Oke, okay, Mas ya. Ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Inilah penampilan yaitu kreasi Suangan. Ya, yang begitu unik. Iya, baiklah. Sudah menerbang di angkasa. Nampak-nampak. Ditumpai Cak Nur bareng Oleh kok. Sopo iki? Setiap peserta diberi kesempatan menerbangkan tiga itu serangan. Ayo. Baik ya. Untuk seluruh peserta diberi kesempatan 3 kali menerbangkan. Karena juri kita beda, kreasi dan Suangan, jadi kita bisa akses iya. 2 kali. Sampai 30. Ke kategori kreasi nomor 1 sampai 10. 11 sampai 20. Langsung masuk ke barat ya? Iya Pak, langsung masuk ke barat. Nomor urut 21 sampai 30 masuk ke baratnya tribun. Ya. Layang-layang yang nomor urut 21 sampai 30 masuk ke sebelah baratnya tribun ya. Iya. Wah ini oke juga ini layangannya. Nomor urut 11 sampai 20 kriteria Suangan dan kreasi. Kreasi ya. Dimohon langsung menuju ke sebelah baratnya panggung. Kita kembali ke anu ya. Kategori Suangan nomor 1 sampai 10. Ini sekarang kalau sudah cukup bisa menginformasikan Bapak juri ya. Kalau sudah cukup Bapak juri bisa dikonfirmasikan. Teman. Kita coba jeda iklan ya. Layang-layangan. Lihat layangan ini yang oke juga ya. Iya. Kita nomor urut 20 sampai 21 sampai 30 supaya ke tempat sebelah baratnya tribun ya. Iya, kita tunggu ya. Kita coba videokan sebentar ya salah satu peserta ini di gelombang pertama kategori kreasi. Di lapangan akan segera sebentar lagi kita akan menyaksikan penerbangan pertama untuk kategori kreasi ini nomor 1 sampai 10 akan segera diterbangkan. Layang kreasi nomor urut 11 sampai 20 kriteria kendaraannya mana Pak Soe? Oke, kesiapan ya. Siap. Oke, kita akan persiapan. Siap Pak Soe. Oke. Layang kategori kreasi. 1, 2, 3. Inilah layang kreasi yang sudah terbang ya. Ya inilah. Ada naga juga. Ada ya. Kesempatan menerbangkan 3 kali. Bisa diterbangkan lagi kalau masih gagal ya. Monggo sampai 3 kali ya. Ya, inilah layang-layang berkreasi. Monggo ya, masih bisa diterbangkan lagi. Ya. Ini sudah diterbangkan layang-layang berkreasi. Thank you.
Wah itu kelihatan ada yang turun lebih yang awal. Seluruh anak-anak, monggo, anak-anak tidak boleh masuk. Dilarang. Anak-anak tidak boleh masuk lapangan ya. Oke, layangan perahu mencoba ya untuk menerbangkan kembali ya. Di ujung sana ini pesawatnya juga ada ini yang coba masih mencoba layangannya kembali diterbangkan lagi. Pesawat. Ya, ada layangan pesawat-pesawat ini. Kapal juga di sana ya. Blowernya kamu nih, blowernya. Iya. Wes, anteng nih. Ya. Wah, ya. Ini layangan ini coba terbangkan kembali ini. Sepertinya ini anginnya kurang kencang ini. Sudah terbang. Oh, cantiknya ya, ya sudah mulai. Oh, tepuk tangan penonton, penonton tepuk tangannya maju. Iya, ayo, ojo bisu ayre, ayo support Anda sangat dibutuhkan ya. Iya, inilah layang berkreasi. Wah, ini pesawat ini tadi. Iya, drumming blundung. Ayo. Ya. Untuk nomor urut 18 kriteria suangan ya, mohon segera menempati posisi. Nomor urut 18 kriteria suangan segera menempati posisi. Tepat. Anggur sing itu tepat. Ayo. Mari ini mari urutno aja lali. Cukup mangane lho bari moha kono. Yo. Awas ketuk, gandolan orang limo. Ini ketuk, oh jaman sama rijen. Ya bisa muncul mbak, jadi joki layanan naga. Latih rijen ya, tak diai sampean. Yo, aku di zaman ketuk mulai. Ini salah satu peserta kategori kreasi ini. Layangan kreasi nomor urut 11 sampai 20 menempati di depan panggung. Untuk nomor urut 21 sampai 30 kriteria kreasi dan suangan langsung menuju ke sebelah barat panggung. Dikondisikan masuk ya. Dikondisikan dulu ya tempatnya. Sesuaikan dengan nomornya. Kelas paling timur. Kriteria kreasi nomor urut 11. Iya. Untuk naga merah sebetulnya oke ya. Persiapan. Satu, saksikan. Dua, tiga. Inilah. Cepat jangan pelan. Iya. Cepat jangan iya. Ayo, sudah. Dimulai. Luar biasa. Silakan raksasa. Mulai menerbang. Di sana ya singgara yang satu raksasa suangan mulai ya masih bisa dicoba lagi kalau gagal ya Pak Sun bisa dicoba ya silent untuk mendengarkan suangan ya belum lagi sepertinya ini anginnya kurang kenceng ini banyak sekali layangan yang gagal terbang. Silakan Bapak Dewan Juri untuk mendengarkan suara suangannya. Itu ada layangan suangan Garuda. Nah. Itu di ujung sana ini sepertinya mau menerbangkan layangannya ya. Karena yang menerbangkan pertama tadi sempat gagal. Suara. Enggak ada dia. Ya, beres. Oh, lagi layangan gak temen ini. Iki antri sapa? Diberi kesempatan 3 kali untuk menerbangkan. Pemuda Prabu ya, ya semangat Prabu. Aduh, layangan ya, ini. Si penting tampil. Susah sekali terbangnya ya. Penting tampil. Heeh. Ya ngono. Hadiah iki kari-kari Bapak. Pak Sul, silent.
diam dulu, dengarkan suangan. Waduh, waduh, layangannya jatuh ternyata. Ini peserta kategori suangan lagi menunggu momen untuk boleh diterbangkan ya. Wah, wis mulai raksasa naik ya. Raksasa naik. Penontonnya banyak sekali, coy. Di ujung sana ini terlihat peserta kategori sewangan coba untuk menerbangkan layangannya kembali. Setelah awal tadi sempat jatuh ya, karena anginnya kurang cukup untuk menerbangkan layangannya. W1688BO. Raksasa segera naik ke udara lagi. Guys, bagaimana Bapak Dewan Juri? Cewek bedah. Itu tadi layangannya yang sempat rusak ya, di penerbangan yang kesekian kalinya. Bisa diturunkan. Ya. Persiapan kita akan mencoba melihat ya. Setelah ini kita akan melihat kategori kreasi. Akan unjuk kebolehan layang-layang yang terbang di udara. Di Desa Lawayu. Adi Jono. Dengko sampai melok. Gandol, gak apa-apa. Ini layangan kategori kreasi, ini modelnya naga ya. Selamat datang Pak Naga Sianto. Kita akan coba lihat bagaimana ini. Ini layangan sudah. Ini layangan satu anu nih. Butuh banyak sekali orang ini. 21 paling timur. Terbangannya. 21 paling timur, siapa ya? Ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Go. Pengundian door prize parkir. Oh. Mas, mas. Selamat siang, mas. Ini namanya siapa ini, mas? Oke ya, persiapan ya. Persiapan. Kita lihat, saksikan bersama ya. Layangan ini akan segera diterbangkan. 2, 3. Atasan penonton, mana atasan penonton? Ya, ayo. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penerbangan layang-layang naga. Mulai menerbang. Wah, ini menarik sekali ini kawan. Sudah di udara. Oh, hampir 1, 2, 3, 4, 5. Benar-benar ada layang-layang ini. Kecil-kecil. Di udara. Ya, yang lain masih menunggu mencoba lagi ya. Yang lain bisa mencoba. 5 layang-layang sudah di udara. Ya. Layangan di sana ini nampaknya sekali ya. Tenang sekali ya. Ini beruntung sekali nih karena sudah dapat angin yang cukup buat menerbangkannya. Mulai terbang naga merah. Ekor sudah di atas. Terbang sedikit demi sedikit naga merah. Naga hijau. Naga kuning berada di udara. Yang berkombinasi hitam kuning masih menerbang juga. Mulai, ayo melayu sing banter. Melayu sing banter. Ayo seperti munjuk dari ayo. Ayo. Di sana juga nampak sekali. Ada yang baru mencoba terbang. Naga. Hampir 4 naga sudah di udara, ya. Kuat, ayo melaju dulu. Kok enggak melaju, Kak? Hah? Cah, ya. Oh.
wes. Ngene kuwi. Duh. Dulu gondol. Ya. Ah, naga. Untuk seluruh peserta bisa langsung mengambil nasinya dengan membawa kuitansi atau sertifikat di mobil Mohak sebelah timur tenda induk. Penonton mohon untuk tidak merapat ke layang-layang. Kabotan sumu. Tanduk ya. Baiklah kawan, kita akan coba lihat kembali kategori sawangan. Akan unjuk kebolehan layangannya terbang di udara ini. Tempatnya di langit-langit lapangan Desa Lewayu. Untuk nomor urut 21 sampai 30 kriteria layang-layang ya monggo. Ya, persiapan ya. Akan segera layangan nomor 21 sampai 30 akan segera terbang. Kita coba saksikan sebentar lagi ya. Suangan yaitu 21 sampai 30. Monggo, persiapan ya. Kita coba lihat penonton dulu. Wander. Tepak ini. Monggo masuk X. Belum mas ya, ya monggo. Bapak juri kriteria kreasi bisa langsung menilai. Langsung menuju ke depan panggung nomor 28, 29, 30. Monggo. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan penonton. Tepuk tangannya penonton. Ya, kita mulai ke acara. Ya. Miring. Masih bisa dicoba lagi, dua kali lagi. Masih, duh, kok beda. Kok beda ya? Tahu sampai. Bapak juri, dimohon langsung menilai. Sudah, di udara. Kriteria soangan. Satu, dua, tiga, empat. Pak Sul. Ya. Mohon untuk diam dulu. Ya. Layangan kategori kreasi akan menjadi kebolehan menebakkan layang-layang. Tentukan oleh panitia ya, nomor 1 sampai 10 di sana ya. Nampak sekali antusiasnya ini para peserta lomba layangan. Aku tak jeli kalau sing naga perahu. Tiga. Oh ya. Mana ya? Ayo, masih ada.
Ayo,